Halo pemirsa, selama satu jam ke depan saya Eliza Hasan akan menemani Anda dalam Primetime Connect. Sejumlah informasi pilihan dari dalam dan luar negeri dari sudut pandang media sosial telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya adalah sebuah mobil mewah Alphard disulap menjadi Metro Mini. Nah, informasi selengkapnya tentu hanya di Primetime Connect selengkapnya. Pemirsa, di lini masa banyak tersebar foto sebuah mobil Toyota Alphard dengan logo Metro Mini berplat nomor hitam B61TUH. Ya, selain memiliki logo Metro Mini, mobil ini juga memakai warna oranye mirip dengan warna bus kota tersebut. Mobil Metro Mini Alphard ini semakin banyak diperbincangkan setelah diberitakan oleh akun portal berita detik.com. Metro Mini Alphard ini menarik perhatian masyarakat karena bentuknya yang unik. Banyak yang menilai aksi ini adalah sindiran bagi Pemprov DKI Jakarta untuk segera meremajakan angkutan umum terutama Metro Mini. Seperti dilansir dari detik.com, pemilik Alphard Metro Mini adalah seorang pria yang beroperasi sebagai pengusaha dan meminta namanya disebut dengan inisial KE. KE memastikan surat-surat kepemilikan mobilnya asli, termasuk plat nomor unik yaitu B61TUH. Mobil itu sengaja diubah tampilannya karena ingin membuktikan ajaran sang ayah tentang rasa, yakni naik Alphard bisa serasa Metro Mini bila tak merasa bahagia, namun naik Metro Mini bisa serasa naik Alphard, bisa terus bersyukur.